Okey. Ah, macam yang korang tengok sekarang, motor aku kotor gila weh. Memang kotor gila-gila. Ini dah sejak seminggu lebih dah ni last bawa. Masa tu kena hujan. So masa tu dekat NKVE last bawa. Tapi kotornya motor. Dengan rantainya. Hai, hai. Tak ada minyak ke ing? Ni apa pun ada. Kotor lah. Dah hujan hari tu. Motor pun lama tak start. Masih okey lagi. So hari ni sebenarnya aku nak cuci R25 sikit lah hari ni. Yang penting rantai tu je. Body tak kisah sangat. R25 aku macam tu lah. R25 aku ha, itu hari aku tukar eco stock hari tu. Eco stock aku kan. Eco RS aku kan patah kan. Ini aku tukar eco standard balik. Tukar balik eco standard. Yang masalah hari tu yang RPM sangkut tu. Sekejap lama tak. Oh tu ni pun lama gila tak start. Aduh. Macam tu lah. Tak apa sebenarnya. Yang RPM sangkut tu dia kadang-kadang jadi. Dia bukan setiap kali jadilah. Tapi sekarang ni aku tak buat apa-apa lagi kat motor ni. Macam tu kak. So aku layankan je lah apa yang dia nak. RPM sangkut tu tak selalu jadi. Tapi okey je kalau bawa perahan, okey je. So memang tak ada apa lah aku nak buat kat motor ni. Beg belakang pun tak pasang lagi. Beg belakang tak ada. Tinggal kabel je. Tinggal hose je. Biarkanlah. Dia berkuarantin lagi. Lagi 2 minggu. Tapi yang penting R25 nak kena basuh lah. Sebab dah terlalu kotor. Jomlah kita basuh motor. Cuci rantai. Sikit. Aku guna Maxima chain cleaner. Yang gitu aku tunjuk buat video tu kan. Aku pakai benda yang sama je. Tak payah gosok. So biar dalam 10 minit. Lepas tu nanti kalau kita pakai yang ni. Ni untuk buang karat apa benda yang kasar-kasar lah. Orang pun tengah gawat sekarang ni. Kan aku dah tambah lagi 14 hari. Kita pun dah pisang lah sekarang ni. Tak tahu nak buat apa. Video pun idea kadang tak ada. Sama sekarang YouTube pun tengah down. Aku sekali down. Tak tahulah. Ni pun aku buat cuci rantai ni sebab tak ada konten. Tak ada konten weh. Pisang. Duit pun makin sikit. Sekarang ni pun tengah kecoh nak buat. Buat keluar kira USP yang 500 bulan tu kan. Bagi aku hal tu tak ada masalah pun. Disebab dia optional. Siapa nak buat keluar, keluar. Ataupun tak nak buat keluar, sudah. Itu je. Sejak aku tak faham. Aku tak faham kenapa orang nak marah-marah pasal benda tu. Kotor gila. Tengok lah. Wow, hitam. Apa? Memang kotor gila je. Ini pula pernah cuci sebenarnya ni. Tak pernah cuci lagi ni. Tapi nampak macam okey lagi. Nak kena lip sikit je lah kot lantai dia. Tayar okey lagi. Tengok aku corner. Sampai sini kat aku guna. Tak payah kecil pun aku guna kat. Untuk forest ni bagi aku okey lah. Tapi aku rasa kena adjust sikit lah dia punya gear ni. Sebab ada sangkut-sangkut sikit. Nak kena adjust lagi sikit. Lain-lain tak ada lah. Hydraulic tak ada, aku tak pakai. Pakai kabel. Ramai dah tanya aku video hydraulic 4-5 tak ada. Pasal aku dah cancel dah. Nak tahu apa buat hydraulic. Dah tak nak pakai dah. Brake memang cun.
Memancing gila. Break memang sedap. Depan je. Sekarang ni aku pakai break depan je. Break depan aku tak, belakang aku tak pakai pun. Pasal pakai fopok depan ni. So motor ni aku pakai break depan je. Dah berapa bulan aku pakai break depan. Tak pernah pakai break belakang lagi. Tak kunci. Eh ya Allah, ada sekosin. Begitulah. Ay, macam tu lah guys. Kalau lampu gerakkan, nak kena buat, nak buat macam mana kan. Aku sebenarnya ada benda nak pasang kat autofan aku ni. Ada benda, ada satu benda. Dia wiglet, wiglet dekat kiri kanan. Aku tak pasang lagi benda tu. Nantilah aku pasang autofan pun. Oh, itu hari, itu hari kan aku ada case kat autofan aku kan. Dia nut aspoket depan tu dia loose. So hari tu aku dah fix dah. Letak tape tapi dia longgar balik. Terus tu aku pergi kedai, aku beli apa tu, electro apa, nut lock tu, thread lock tu. Aku beli yang merah punya, yang paling keras punya aku beli. Tu aku beli nut baru yang mahal punya. Dalam RM50 satu nut tu. Mahal gila. Kalau dia kata RM10 lah. Aku dapat RM50 je. Dekat Shopee. Lepas tu aku thread lock nut tu. Lepas tu aku biar dalam seminggu baru aku jalan. Sampai sekarang alhamdulillah lah. Okay. Guys, tak ada apa-apa dulu. Jalan tak je. Nantilah aku update video lagi. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Alright. Assalamualaikum. Maghrib lah. Eh, kucing, kucing, kucing. Miau, miau, miau. Oh, dah lari pula. Eh, bila nak bawa engkau ni?